Bella, jangan coba-coba kamu ngikutin aku. Jika kamu ngikutin aku, kubacakan ayat kursi biar tahu rasa. Dia ngomong sendiri loh. Gimana kayak orang agak gimana gitu ya. Kalian baru tahu kalau saya aneh. Kemana saja kalian mulai dulu. Dasar. Tada, aku tidak kabur kan? Ya. Kamu yakin akan meninggalkanku, Ira? Iya, ini terakhir aku masuk sekolah, Bella. Jangan tinggalkan aku, Ira. Aku tidak bisa, Bella. Kenapa tidak bisa? Tidak selamanya aku bersama kamu. Aku harus mengejar karirku. Tapi kamu adalah teman satu-satunya. Temanmu banyak, Bella. Tidak cuma aku saja. Tapi hanya kamu satu-satunya temanmu satu. Aku tahu, Bella. Tapi aku tidak selamanya bersama kamu. Tolong hargai keputusanku, Bella. Tapi kamu harus berjanji, Bella. Janji apa? Jangan pernah lupakan aku. Aku berjanji, Bella. Tapi kamu serius akan meninggalkanku, Vira? Aku serius, Bella. Alam kita berbeda. Kamu makhluk yang tidak tumbuh, sedangkan aku manusia yang harus hidup. Ya, kamu memang benar. Alam kita memang berbeda. Please, mengertilah perasaan aku. Bersikaplah dewasa, jangan seperti anak kecil. Seralah. Ngapa lu? Tunggu. Ada apa sih? Iya, aku salah. Aku minta maaf. Untuk apa? Udah gak apa-apa kok. Aku hanya tidak ingin ditinggalkan olehmu. Bella, anak indigo atau orang yang memiliki kepekaan sebenarnya itu sih banyak. Ya udahlah, cukup sampai di sini aja, Bella. Masa depanku masih panjang dan aku sama kamu itu beda, Bella.